Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel gua, di Babang A Channel. Hari ini gua mau ngebahas suatu, atau bukan suatu, sebuah game baru yang hadir di Indonesia, tapi masih versi betanya. Jadi game apakah itu? Ya tentu lu sudah tahu kan, lu sudah ngeliat thumbnailnya, ya kan? Iya. Oke, jadi game ini adalah game masih versi beta atau versi uji coba ya, belum dirilis untuk versi globalnya. Jadi kemarin gue udah download, gue mau upload. Jadi kemarin gue udah download, tapi masih maintenance, jadi gue belum bisa mainin. Dan hari ini gue mau upload, mau share ke kalian seperti apa sih tampilannya atau bagaimana sih gamenya gitu kan. Ya nggak usah berlama-lama, jadi ini kita baca dulu, kita lihat dulu beritanya. Oke, jadi yang pertama itu, oke, jadi beritanya itu adalah siap guncang MOBA analog NetEase hadirkan Marvel Super War. Oke. Jadi kemarinnya lagi tanggal 28 ini sudah dirilis untuk Asia Tenggara ya, seperti Indonesia, Thailand, India, dan Malaysia kalau nggak salah ya. Nah itu adalah negara-negara yang uji coba. Kenapa kok ada Indonesia ya? Indonesia lo tahu sendiri, Indonesia itu penggemar game itu banyak banget ya. Jadi para developer game ini berlomba-lomba untuk membuat game. Ya Indonesia merupakan tanah subur bagi para developer dunia game gitu kan. Oke, di sini dunia MOBA analog saat ini sedang sangat terguncang. Sebelumnya dikabarkan bahwa Tencent dan Riot telah mengembangkan League of Legends versi mobile, dan kini NetEase akan menghadirkan game MOBA dengan tema superhero Marvel. Game dengan judul Marvel Super War ini sudah masuk dalam tahap closed beta test. Wow. Kamu bisa mencobanya memainkan game ini mulai 28 Mei hingga 10 Juni. Berapa waktunya tuh? Kira-kira 2 mingguan lah ya. Oke. Seperti game MOBA lainnya, Marvel Super War akan mempertandingkan dua tim yang berisi 5 pemain di tiap timnya. Hero yang digunakan tentulah para pahlawan Marvel, mulai dari Avenger, X-Men, hingga Hulk and Liger. Dari sisi desain karakter, memang lebih mengambil pendekatan karakter versi komik. Namun ada beberapa karakter yang memiliki tampilan mirip seperti versi film. Oke. Nah, gimana menurut kalian tentang game ini? Apakah kamu tertarik untuk memainkan sebagai pengganti AOV atau Mobile Legend? Ya, yang kita tahu AOV itu lebih ke DC komik ya. Ya ini DC sama Marvel ini lagi saingan ketat ya dalam segi film maupun game. Oke, itu aja beritanya. Langsung kita, nggak usah berlama-lama lah ya, kita langsung ke gamenya. Ini dia gamenya. Karena gue kemarin udah download, jadi gue semalam juga udah mainin. Oke. Kita langsung mainkan. Jadi kita lihat seperti apa permainannya, seperti apa kita lihat di sini. Tampilan awal sangat memukau, dan di sini ada berita. Ini tampilan awal seperti ini ya, keren. Kita lihat di sini ada Captain Marvel, ada Captain America, ada Galaxy of Guardian, gue lupa namanya siapa, ada Deadpool jagoan gue, ada Groot, ada Thanos, wow, Thanos cuy, Iron Man, terus siapa ini, Thor dan lain sebagainya. Oke, gue gak ingat lah nama-namanya ya. Oke, kita langsung masuk ke game tanpa berlama-lama. Nah, ini lobbynya. Lobby di awal ini menurut gue sangat simpel, gak usah terlalu banyak yang ngabalatak, cekurang Sunda mah. Terlalu banyak icon-icon yang
yang terlalu gimana gitu. Jadi ini cukup simpel dan di tampilan awal ini masih ada si Tomboy dan Bohai, ya wow, kuasa cuy. Ya jadi nggak terlalu banyak ribet, gue suka untuk ini. Nah ini adalah apa namanya, akun kita ya. Jangan lupa kalian harus tautkan ke Facebook aja biar gampang. Bang, gimana kalau Facebook lu dihack lagi? Jangan takut, di YouTube banyak cara menghack, mengambil akun kita yang sudah terhack. Terus ini adalah teman-teman gua baru satu, namanya Sutat. Ingat pakai T bukan pakai N. Kok pakai N namanya Sunat. Kemudian di sini ada surat-surat berharga dan di sini ada namanya apa namanya chat. Oke. Lanjut kita lihat siapakah hero-hero yang ada untuk saat ini. Ya, kita buka saja. Ini dia semua hero. Ya, kita buka satu persatu. Fighter. Fighter di sini ada Thor, ada Captain Marvel, ada Corvus, ada Mister Fantastic atau si siapa sih? Lupa gua. Ada Deadpool dan Executioner. Nah, yang aktif ini baru si Thor, kalau gua baru si Thor. Gua enggak tahu ya, kalau mungkin beda level nanti akan bertambah, level bertambah, hero pun bertambah, gua enggak tahu, tapi kalau Deadpool sendiri semalam gua udah mainin tapi di AI ya, lawan AI atau lawan komputer. Kalau lawan klasiknya belum ada. Dan ini daya itu mage ya. Kalau untuk mage sendiri ada Scarlet Witch, ada Storm, ada Loki dan Iceman Magneto. Magneto mage itu lagi. Yang baru aktif Scarlet sama Storm. Yang biasa gua pakai itu Scarlet atau Storm itu sama kayak Eudora sih seterusnya. Di sini ada MM atau penembak itu, Rocket Raccoon, ada Hawkeye, ada Vision, ada Star-Lord, ada Angel. Nah ini yang sering dipakai itu si Angel sama si Rocket Raccoon ya. Ada Assassin, Black Widow, Quicksilver, dan Black Panther. Quicksilver ini kalau nggak salah yang The Flash ya, kalau nggak salah yang The Flash. Nah, kalau Black Widow ini lebih ke komiknya, bukan ke live-nya atau real-nya. Juga di sini ada Tanker, ada Hulk, Groot, dan Black Dwarf. Apalah itulah. Kemudian di sini ada Support, ada Croc, Digger, Ebony Maw, dan Mantis. Ini ada si Ebony ini, anak buahnya si Thanos kalau nggak salah ya. Oke, itu hero-heronya untuk sementara. Mungkin ke depan akan diupdate lagi hero yang baru-baru. Ya, mudah-mudahan kita berdoa aja supaya hero-nya ditambah. Kalau gue sih dari Marvel sendiri, gue suka Deadpool sama Spider-Man. Dan gue berharap gue download ini tuh ada Spider-Man-nya, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Gue akan sabar menunggu untuk si laba-laba cungkring. Kita lanjut ke bersiap. Ini adalah item-itemnya. Ya, semua MOBA item itu sama. Bedanya gambarnya aja gitu ya. Untuk penggabungannya sendiri gua belum paham banget, tapi di sini udah ada ya. Untuk fisik, untuk daya, untuk pertahanan ada jungle, ada kecepatan gerak dan hitungan. Nah, kalau lu udah biasa main MOBA, lu pasti ngerti kalau kayak gini. Kalau gua jujur gua bukan pemain MOBA. Gua masih noob. Kola. Oke, itu itemnya. Kita lihat tasnya, ini masih kosong. Tonton, gak usah ditonton, gue males nonton. Ada acara, ambil. Tuntaskan laga player versus kayak itu apa ya. Oke. Yang lucu dari yang seperti gue bilang tadi adalah untuk mode ranked, untuk versi beta ini masih di close ya. Ini rankednya ini masih belum dimulai atau masih belum dibuka.
Jadi kita masih bisa bermain tenang aja, tapi dalam mode klasik ya. Jadi di sini ada mode training, ada player lawan AI, di sini ada arcade mode juga masih belum dimulai. Jadi lu masih bisa bermain kok, tenang aja. Dan ini adalah klasiknya. Versus 5 versus 5 match game. Oke. Kita coba langsung lah ya. Ya, tampilannya seperti ini untuk matching-nya. Ya, enggak jauh beda dengan yang lain. Dibarengi dengan logo-logo per hero ya. Ada logo Iron Man, Avengers, Hulk, juga lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini hero yang baru gua dapat. Ini seperti ini. Oh, lihat. Itu udah ada yang pakai, siapa yang tuh jidatnya ada batu akiknya tuh. Karena enggak ada tank, gua pakai tank lah ya. Di sini juga ada si ini tuh, Captain Marvel. Jadi gua berpikir bahwasanya di setiap kita sering memainkan level kita naik, maka akan hero-nya itu akan menambah. Ya. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, di sini ada set untuk item dan juga set untuk serangan atau reward atau emblem dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada flicker. Karena kita apa ya? Kita flicker aja deh ya. Wow. Lawan kita nih ada si tanaman hias si grup Scarlet. Black Panther, si kucing garong, Hulk, si kue bapau, Captain Marvel, si tomboy yang bohai. Ya, gue takutin cuman Captain Marvel, gue belum pernah ketemu Captain Marvel soalnya. Oke, untuk yang di awal kita ambil ke jalur tengah dulu lah ya. Jalur tengah, weh kucing garong sono. Kita pakai si kolor hijau. Ya, yang mau main silakan di invite di Babang Ash ya. Tapi jangan berharap lu bakal menang lawan main sama gua karena gua juga masih noob. Mati lu kan. Nah, lu. Jadi dia kalau deket tuh dia dibanting ya, tapi kalau jauh dia ngelempar batu. Kayak gini. Nah. Ini loh, weh tanaman hias. Hup. Boleh kasih ampun dong. Boleh kasih ampun nih, ada kucing garong. Sini. Kucing garong. Kabus kucing garong. Nah, ini keongnya nih. Ini kita gebukin. Jadi kayak celengan, semakin digebukin banyak ada poinnya pada keluar. Tapi enggak bisa diem cuy. Untuk karakternya sendiri masih agak kaku sih menurut gue ya. Masih agak kaku, belum terlalu lentur-lentur banget gitu ya. Tapi menurut gue udah memuaskan sih. Dari semalam main juga udah enak. Dan powernya yang gue demen dia agak-agak lebih kayak lebih modern ya. Kayak robot-robot gitu. Lebih modern. Dan di sini ada musuh pemirsa. Oh. Kita main sawar. Teman kita dikeroyok. Aduh. Kena cuy. Jumpa mati loh. Nih, si grupnya dia bisa hidup lagi kan? Kampret. Kampret. Untuk efeknya keren ya. Untuk efeknya lumayan keren. Kabur, kabur, kabur. Di sini ada kucing garong. Ada kucing garong. Dia mau ngapain kucing garong sini lu? Mati lu. Masih lu. Buset, gue dicakar gila.
Udah kayak kucing warteg lu. Kabur anjir. An ally hero has been defeated. Di sini, aduh, aduh, banyak-banyak kabur. Kabur, takut gua. Ah, tinggal dikit lagi. Sange, sange, sange. Eh, sange, sange, nafsu, nafsu, nafsu. Sorry, 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 nafsu gue. Untuk jungle-nya ini lumayan banyak di sini. Ada satu jungle yang dia kalau kita bunuh itu ya kita dapat bala bantuan gitu, dapat crit. Nah, itu gua masih bingung menggunakan clone apa gitu gua masih tanya-tanya selama ini. Oh, di sini ada huruf. Mati lu. Mana tu? Lah? An ally hero has been defeated. An ally ya, main ally itu. Okay, kita di healing. Lumayan lah ya. Karena dia support. Nah, jadi di sini enaknya ada Aegis ya, Aegis. Bukan darah tapi Aegis. Jadi lu enggak usah pakai Aegis lagi. Aduh, 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 kena enggak lu gua? Aduh, mati gua. Aduh, mati gua. Nashong. An ally turret has been destroyed. Tampaknya kita kesusahan, apakah ada yang AFK? Enggak ada yang AFK padahal cuy. Reinforcements have arrived. Oke, bala bantuan. Nyampah gak lupa. Anjir, gue dikebukin. Matian. Oh, ada Captain Marvel. Jaga jarak dulu. Dia sakit. Dia sakit. Aduh, digebuk pemirsa. Pemirsa. Lama banget. Lama banget ulti gue. Kayaknya kalah kita. Malum ya, lu. Ayo, terus, kabur aja, sini. Aduh, rame. Pulang. Woi. Victory streak. Aduh. Bagus. Rampage. Bagus. An enemy hero has been defeated. Darah gua sekarat. Ya lu kalau mau ngeliat jangan di sini ya. Kalau MOBA lu biasanya di sini nih. Ngeliat hasil, susahnya itu. Tapi di sini. Untuk tampilannya masih kaku banget kayak Sega dulu zaman dulu ini. Ini. Kurang lentur lah. Untuk grafik atau penempatan apanya lah gitu. Aduh, grup ini ayo win. Apaan sih, nyerah manusia lemah.
Wow. Jago-jago si kucing warteg. Padah. Rata. Saya kucing warteg ini. Badai. Untuk setelah matinya ini nggak lama ya, untuk hidup lagi apa sih namanya tuh, respawnya ya nggak terlalu lama sih. Woi, jangan di situ cuy, ngapa sih pada di situ. Ini gua ditinggal, ganteng banget emang kampret. Woi, gua ditinggal gak lu? Kasih ya, baru nge-kill 3, alhamdulillah. Kok pake Thor? Bagus loh pake Thor. Udah mau pake Thor. Banyak, gak mungkin aja udah kayak gangster. Hancur powernya defender aja lah. Woi, ngapain nyerang itu, kampret? Sini, keluar. Siap, ready, go. Jago nih kucing garong. Ini sama kayak S-test dia. Nah, ini fungsinya support buat teman ini. Ya kan? Bantu terus, kampret, gue majuin kepada gue di ulti. Scarlet itu sakit ultinya cuy, jangan deket-deket main. Masih kucing garong, gak jelas. Enak banget kayaknya kalau menggamparin gitu. Jar. Masuk ke ultinya gua. Sorry. Captain Marvel sedang offline. Bangke. Dia AFK. Bertempur denganku sini. Udah makan gaji buta. Ini kayaknya ada siang malam ya, kalau nggak salah ya. Sini, maaf ya. Kabur gak tuh si ijo-ijo lu. Mengutin aja. Aduh, hidup lagi si kupren. Kayak di idotensi sih anjir tuh. Hidup lagi. Ngeri. Pulang. Ayo. Pulang.
Pulang. Ini kucing warteg ngapain? Malah dimain kucing warteg, woi. Posisi menang tapi posisi tower habis. Ini kena nih. Serang Lord, serang Lord. Lihat Lordnya serem banget. Pusing. Keluar dari Lordnya juga gak terlalu keras ya. Enteng-enteng aja nih Lordnya sih. Tampangnya doang serem. Tapi gak terlalu ini, gak terlalu sulit lah. Lihat langsung berubah kalau Lord. Oh my god. Your base is under attack. Ngapain? Your base is under attack. Sulit, sulit. Mana kita? Manusia lemah, nyerah anjir. Supportnya jangan maju-maju dong, support maju-maju sendiri. Nah ini yang gue bilang nih, dia keluarin minion. Sampai bisa banget kaburnya dia tadi. Anjir. Super minion. Bisaannya kaburnya ya, si Kulak Om. Kulak Kale. Karena gue yang asli juga. Oh, sadar kucing ngotok. Setelah lu melempar kayak gini ada sedikit kecepatan. Balik, ya kan? Mau kemana lo kapten? Ih, si geb. Yes, kita kalah. Buta map. Oke, sekian dulu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah berkenan untuk mendownloadnya?
kalau gue bilang sih silakan download ya. Soalnya kalau pecinta Marvel tuh nungguin game ini, pecinta-pecinta Marvel atau Avengers itu nunggu banget game MOBA Avengers ini, apa game MOBA Marvel ini. Gue sendiri ya suka sih, ya, paling gue mainin gitu. Jadi daripada EOV gue kurang suka, mendingan kayak ini aja sih. Karena gue nunggu Spider-Man, mau ngeliat gue ultinya kayak apa Spider-Man dan Thanos ya. Kayaknya Thanos sih masih agak lama sih, karena dia sendiri apa sih namanya, hero yang di film aja datangnya belakangan gitu. Ya, apa musuh terakhir. Tapi nggak tahu lah nanti gimana apa namanya. Bentar ya gue keluarin, gue nggak fokus cuy. Gue nggak fokus. Oke, stop. Nah jadi kayak gitu. Terserah mau di download apa enggak, gue mah enggak mewajibin sih, terserah bodo amat. Iya. Ya untuk yang mendownload silakan, udah ada di App Play Store. Jangan lupa yang gue bilang tadi untuk ikonnya, jangan lupa karena jangan beda, karena Marvel banyak banget ikonnya. Bang, copy linknya dong ya. Ntar gue usahain gue copy linknya di bawah di deskripsi ya. Dan juga di sini agak lumayan gede untuk downloadnya, lo harus siapin wifi karena kalau nggak salah ada 200 mega gitu lah, 100 per 200 mega, gue lupa. Yang jelas lumayan lah. Lo kalau mau download ya silakan lo cari ya ke Lawson atau ke apa namanya ya, tempat-tempat makan yang gratis wifi gitu kan. Kalau nggak mau wifi lo kesedot ya, tapi cuma 100-200 mega mah ya kecil kelas. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Jangan lupa lu subscribe, lu like, lu share video-video gue yang terbaru, yang terhangat, yang tergege, yang terreceh, dan lain sebagainya. Gue tunggu. Jangan komen, lu komen di bawah. Silahkan komen apa aja, bodo amat daya. Oke, insya Allah gue pasti balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahur.